Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau merekomendasikan 6 wisata pantai indah di Gunung Kidul Jogja yang menjadi incaran wisatawan. Lokasinya juga saling berdekatan loh, jadi bisa dikunjungi dalam waktu 1 hari atau sekali jalan. Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya. Yang pertama adalah Pantai Wediombo. Pantai ini terkenal dengan keindahan dan keeksotisannya. Meskipun belum terlalu populer seperti pantai-pantai di Gunung Kidul lainnya, kalian sih wajib banget deh mampir ke pantai satu ini. Pantai Wediombo sendiri dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dari kota Jogja. Nah, ini untuk pos loket retribusi kawasan Pantai Wediombo. Harga tiket masuknya tuh murah meriah, Rp5.000 per orang aja. Masuk kawasan ini ada beberapa pantai juga yang bisa kita kunjungi seperti Pantai Jungwok, Pantai Timang, Pantai Siung, dan beberapa pantai lainnya guys. Jarak dari pos retribusi ke Pantai Wediombo kurang lebih sekitar 4 km dengan medan jalan yang sempit, banyak tanjakan, dan tikungan yang cukup tajam. Jadi kalau mau ke sini, kalian pastikan kondisi kendaraan kalian dalam keadaan prima ya. Akses untuk bus medium sih bisa ya guys, tapi harus pakai jasa pengawalan gitu. Nah, ini ada beberapa rekomendasi rute perjalanan yang bisa kalian pilih. Untuk area parkir kendaraannya sih meskipun gak luas tapi lumayan. Oh iya, untuk tarif parkir motor Rp2.000 per motor dan tarif parkir mobilnya tuh Rp5.000 per mobil. FYI, kalau kamu berencana untuk bermalam atau camping di Pantai Wediombo, harga tiket masuknya bukan Rp5.000 tapi Rp10.000 per orang ya. Dari area parkir menuju area tepi pantai, kita tuh harus jalan kaki kurang lebih sekitar 200 meteran dan harus melewati tangga yang lumayan tinggi guys. Kalau nggak mau capek, tenang aja karena kita bisa pakai jasa ojek dengan tarif tuh Rp5.000. Di sekitaran pantai ini juga banyak warung-warung jajanan makanan dan juga oleh-oleh. Jadi kalau kalian nggak bawa bekal, tenang aja ya, karena bisa jajan di sini. Dan karena wisata pantai ini buka 24 jam, jadi kamu bisa menentukan kapan waktu terbaik untuk datang ke Pantai Wediombo. Kalau pengen melihat sunrise, kamu bisa datang di jam 5 subuh. Tapi kalau pengen menikmati keindahan sunsetnya yang juara, kamu bisa berkunjung di jam 4 atau 5 sore ya guys. Karena Pantai Wediombo ini menghadap ke barat, jadi kita bisa melihat langsung sunsetnya yang cantik dan juga epic. Selain punya spot sunset terbaik, di sini kalian bisa snorkeling dan surfing juga loh. Di sini banyak penyewaan payung dan tikar dengan harga terjangkau sebesar Rp25.000. Atau kalau mau lebih nyaman, kamu juga bisa membawa tikar atau alas dari rumah. Karena di sini kita tuh bisa rebahan atau sekedar duduk-duduk di pasirnya yang putih. Apalagi sambil minum es kelapa muda gitu, wah asik banget ya guys. Yang bawa bocil juga mereka sih bakalan happy karena selain bisa bermain pasir dan air, kita juga bisa menemukan banyak biota laut. Oh ya, untuk bebatuan di Wediombo ini tuh terlihat unik dan berbeda dari pantai-pantai di Gunung Kidul lainnya karena dia tuh terbentuk dari kawah api purba. Keren banget kan? Cocok nih buat kalian yang suka foto-foto karena setiap sudut di pantai ini tuh estetik guys. Pantai ini juga memiliki beberapa kolam alami yang terbentuk dari batu karang. Kolam-kolam ini memiliki air yang jernih dan juga aman untuk berenang. Di sini tuh kita bisa berenang atau sekedar bermain air dan bersantai menikmati sejuknya angin laut. Tapi tetap waspada ya, karena Pantai Wediombo tuh memiliki ombak yang cukup besar dan menantang. Kolam-kolam ini juga memiliki kedalaman air yang berbeda-beda, bahkan ada yang sampai sekitar 1,5 meter. Jadi kalau kamu bawa anak-anak kecil harus selalu perhatikan mereka ya, untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Oh ya, untuk surfing itu disesuaikan sama ombak. Kalau pas ombak sedang pasang, bisa surfing, tapi kalau ombak surut beralihnya tuh ke snorkeling. Untuk surfing, durasinya 1 jamnya tuh Rp150.000 sudah termasuk pemandu dan file foto. Dan kalau untuk paket snorkeling, aku cantumin di sini ya guys. Di sini sudah tersedia kamar mandi untuk ganti baju dan bilas setelah kita main di pantai. Untuk toiletnya juga cukup banyak ya. Terus ada musola dan juga warung-warung atau kedai makan yang menjual makanan khas Gunung Kidul. Kalau untuk cas HP itu kita bayar Rp5.000. Kalau berkunjung ke Pantai Wediombo nggak lengkap ya kalau kita tuh nggak mandi di lagunanya. Nah, untuk mencapai lokasi Laguna Wediombo, kita tuh harus jalan kaki menyusuri batuan karang di bibir pantai kurang lebih sekitar 1 km. Karena laguna ini lokasinya agak tersembunyi meskipun masih satu area dengan Pantai Wediombo. Tapi tenang, kalau nggak mau ribet, kalian bisa pakai jasa ojek dari Pantai Wediombo. Tarifnya tuh Rp40.000 PP, tergantung nego ya guys. Medan jalannya memang menantang tapi masih aman. Lagunanya itu bersih dan jernih loh. Di sisi lain, terdapat lempeng bebatuan yang semakin menambah keindahan pantai. Yang jelas, kalau kita melihat ombak yang menerpa bebatuan karang gitu, bisa jadi obat healing nih. Oh ya, kita harus hati-hati juga kalau udah siang, airnya tuh bakalan pasang dan ombaknya tuh hantamannya keras dan besar.
Biasanya pas air laut pasang, lagunannya juga akan penuh oleh air laut. Saran aku kalau kesini sih jangan lupa bawa baju ganti lebih ya guys, biar kamu bisa bermain di kolam-kolam alaminya secara bebas dan puas. Yang mau surfing di sini juga cocok. Oh ya, di sini juga terdapat warung kopi buat kita yang mau istirahat sejenak sambil melihat keindahan Laguna Wediombo dan juga tebing-tebing karangnya yang eksotis. Buat para pengunjung yang pengen menginap tapi bukan camping, tenang aja ya guys, karena di sini juga ada penginapan meskipun tempatnya sederhana tapi lumayan untuk sekedar bermalam. Nama tempatnya adalah Joglo Wediombo. Selain resto, dia juga punya penginapan ya. Nah, sekarang aku akan spill singkat untuk dalamnya. Di dalamnya itu sudah terdapat satu queen bed dan satu single bed dengan fasilitas TV, kipas angin, dan juga kamar mandi dalam. Untuk rate per malamnya sekitar 500 sampai 600 ribuan. Yang kedua adalah Pantai Jungwok. Pantai Jungwok adalah salah satu pantai yang memiliki panorama yang indah dengan pasir putih yang khas. Pantai Jungwok terletak dekat dengan Pantai Wediombo, jadi untuk akses jalannya tuh searah ya guys. Untuk harga tiket masuknya tuh sama karena masih dalam satu kawasan Pantai Wediombo. Ada beberapa rute yang bisa digunakan juga untuk mencapai Pantai Jungwok dari Yogyakarta. Oh iya, masih di area Pantai Jungwok, ini ada wisata tempat baru yang lagi viral, namanya adalah Jungwok Blue Ocean. Area parkir kendaraannya juga cukup luas, tarif parkir motor itu Rp2.000, mobil Rp10.000 dan kalau menginap Rp15.000. Dan kalau untuk elf Rp15.000 dan kalau menginap tuh Rp20.000. Kalau kesini kalian juga bisa membawa makanan dan minuman dari luar ya, jadi bisa sekalian piknik di tepi pantainya gitu. Kalau kalian nggak bawa alas atau tikar, di sini kita bisa sewa tikar dan juga payung untuk bersantai dan berteduh. Untuk biaya sewanya itu Rp25.000 ya. Duduk di tepi pantai sambil menikmati kelapa muda hijau bareng keluarga kayak gini sih asik banget guys. Nah, buat kalian yang mau camping juga bisa. Oh iya, buat yang mau camping di pantai, disediakan penyewaan tenda dengan harga Rp60-70.000 per tenda. Dan kalau kamu yang mau bawa tenda sendiri juga bisa, tarif yang dipatok itu Rp5.000 per tenda untuk biaya kebersihan. Selain memiliki pasir putih yang bersih dan air yang jernih, pantai ini memiliki tebing dan karang yang besar, apalagi batu karangnya tuh super estetik. Pastinya bisa menjadi spot foto hits kalian nih. Yang bawa bocil sih wajib banget mainan air dan pasir di sini. Meskipun aman, tapi anak-anak harus selalu diperhatikan dan dalam pengawasan ya. Berbeda dengan pantai pada umumnya yang memiliki garis pantai lurus, Pantai Jungwok memiliki garis pantai yang melengkung seperti bulan sabit gitu. Hal ini yang membuat pemandangan pantai semakin unik dan juga estetik, terutama saat dilihat dari atas bukit. Walk ini juga bisa menjadi salah satu objek wisata yang harus dikunjungi saat kalian sedang trip ke Gunung Kidul Yogyakarta. Asli, kalian tuh nggak bakalan nyesel deh. Oh ya, di sini juga ada akses masuk langsung ke Jungwok Blue Ocean via tangga pinggir tebing gitu guys. Kalau akses ini dibuka, kita tinggal jalan kaki aja ke atas melewati tangga pinggir tebing ini yang berwarna putih. Di Jungwok Blue Ocean, kalian bisa melihat Santorini ala Gunung Kidul Jogja. Jadi kalau sedang berkunjung ke Pantai Jungwok, wajib banget sih untuk sekalian mampir ke Jungwok Blue Ocean. Di sini juga banyak warung makanan dengan harga yang termasuk murah. Kalian juga bisa mencoba bakso kuah atau cilok, rasanya lumayan enak loh. Sudah tersedia juga pendopo untuk kita istirahat dan santai. Untuk fasilitas toilet dan musola juga ada, meskipun seadanya tapi menurut aku sih masih lumayan. Yang ketiga adalah Pantai Indrayanti. Pantai Indrayanti terkenal dengan keindahan pasir putih yang membentang sepanjang garis pantai. Banyak terdapat bukit karang yang mengelilingi pantai ini. Kalau berwisata ke Pantai Indrayanti, pengunjung juga bisa wisata ke pantai lain seperti Pantai Slili, Sundak, dan Sandrananya lokasinya tuh berdekatan guys. Tiket masuk kawasan pantainya juga Rp10.000 ya. Kalau untuk akses jalan, menurut aku sih sudah cukup bagus karena sudah beraspal dan bisa dilalui oleh kendaraan mobil dan juga bus pariwisata. Jadi aman banget nih. Fasilitas di Pantai Indrayanti juga terbilang lengkap mulai dari restoran, homestay, musola, lahan parkir yang luas, toko souvenir, dan masih banyak lagi. Gak heran kalau Pantai Indrayanti itu terkenal dan populer di kalangan wisatawan. Di sini kalian juga bisa berenang, berjemur, bermain air, atau mencoba berbagai aktivitas seru seperti banana boat, jet ski juga bisa loh. Pantai Indrayanti juga merupakan wisata pantai di daerah Gunung Kidul Yogyakarta yang udah populer banget dan menjadi favorit pengunjung baik dari dalam kota maupun luar kota.
dan terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan air lautnya yang jernih. Nah, buat kalian yang pengen menikmati kuliner khas Jogja sambil menikmati pemandangan laut yang indah, di sini ada namanya Resto Indrayanti. Lokasinya tuh berada di tepi pantai, jadi view yang kita dapat dari resto ini adalah pemandangan laut langsung. Vibe-nya tuh berasa kayak di Bali sih menurutku. Resto ini berkonsep semi outdoor dan didominasi dengan material kayu, bahkan lantainya tuh langsung pasir. Pantai Indrayanti juga bisa dikunjungi kapanpun karena nggak ada batasan waktu untuk datang ke sini. Bisa dibilang sini buka 24 jam. Tapi biasanya Pantai Indrayanti ini akan ramai saat pagi hari di akhir pekan hingga menjelang sore saat sunset tiba. Di sepanjang pantai juga banyak terdapat gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat. Pasir pantainya juga putih dan bersih. Buat anak-anak bisa membangun istana pasir, mencari kerang, atau sekedar berlarian di pinggir pantai dengan aman juga bisa. Terus di sini ada juga tempat makan yang cocok untuk keluarga atau komunitas gitu. Nama tempatnya adalah Warung Deso. Bentuk bangunannya itu seperti joglo gitu dengan konsep semi outdoor. Meskipun letaknya nggak persis di tepi pantai, tapi kalian juga bisa menikmati semilir anginnya yang sepoi-sepoi dari pantainya guys. Di sekitar Pantai Indrayanti juga menyediakan akomodasi penginapan buat kalian yang mau bermalam di sini, namanya adalah Wallet Guest House. Guest House ini termasuk salah satu hotel dekat Pantai Indrayanti yang bisa menjadi pilihan tempat menginap dan bersantai. Konsepnya yang seperti rumah gitu pastinya sih membuat wisatawan bisa lebih nyaman untuk beristirahat. Masing-masing guest house sudah lengkap dengan balkon dan dilengkapi dengan kursi dan meja untuk bersantai. Fasilitas yang didapatkan juga cukup memadai seperti kipas, kasur, televisi, hingga kamar mandi dalam. Dengan biaya per malam sekitar 400 ribuan, kamu bisa mendapatkan kamar dengan kapasitas untuk 2 orang. Meskipun bangunannya sederhana, tapi tempatnya tuh cukup bersih dan terawat ya. Pantai ini juga mempunyai fasilitas mini ATM, terus ada toko oleh-oleh dan merchandise. Nah, kalau buat ke toilet atau kamar bilas, bayarnya 5.000 ya. Nah, kalau ini untuk fasilitas musolanya. Tempatnya memang sederhana dan seadanya sih, tapi cukup terawat. Untuk area parkirnya juga luas ya guys. Yang keempat adalah Pantai Slili. Pantai Slili adalah salah satu wisata pantai yang hits yang berada di daerah Gunung Kidul, Jogja. Pesona keindahan dari Pantai Slili juga nggak perlu diragukan lagi. Harga tiket masuk Pantai Slili sendiri sangat murah, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Di sepanjang jalan di area pantai ini juga tersebar banyak gazebo, tempat penginapan, dan juga tempat makan dan pedagang kaki lima. Lokasi Pantai Slili sendiri berada di antara Pantai Krakal dan juga Pantai Sandaranan yang dipisahkan oleh dua bukit. Di sini tuh kalian bisa bersantai di bawah rindangnya pepohonan kelapa, menikmati panorama laut yang indah, atau bermain air di tepi pantai yang aman. Keunikan lain dari Pantai Slili adalah dua bukit karang yang menjulang di sisi kiri dan juga kanannya. Buat kalian yang pecinta petualangan, mendaki bukit karang ini juga bisa merupakan kegiatan yang seru dan menantang. Fasilitas di Pantai Slili juga masih terbatas, tapi banyak warung-warung kecil yang menyediakan berbagai makanan dan minuman ringan. Di Pantai Slili, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas liburan seperti berenang, snorkeling, dan juga diving. Pantai Slili sendiri memiliki ombak yang cukup besar, sehingga cocok untuk berenang bagi mereka yang suka tantangan. Tapi tetap harus waspada ya guys, apalagi kalau yang membawa anak kecil. Di sekitar Pantai Slili juga terdapat spot-spot snorkeling dan diving yang sangat menarik loh. Nah, buat kalian yang mau sewa gazebo, bayarnya tuh Rp30.000, terus untuk sewa alat snorkeling, bayarnya tuh Rp50.000. Terus kamu juga bisa menyewa peralatan snorkeling atau diving di sekitar pantai. Terus ada juga jasa foto keliling itu Rp10.000. Wisata Pantai Slili ini terbuka 24 jam setiap harinya ya. Di sini juga bisa buat anak-anak yang mau berenang, bermain layang-layang, dan juga bermainan pasir. Cocok juga buat kalian yang hanya pengen sekedar bermainan air. Pantai ini juga cocok untuk menikmati indahnya sunrise dan sunset loh. Selain itu, kita juga bisa menikmati pemandangan Pantai Slili yang menawarkan pemandangan yang indah dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi dan air laut yang berwarna biru jernih. Kamu dapat menikmati keindahan alam ini sambil bersantai di pantainya. Kalau kamu pengen merasakan pengalaman yang berbeda, kamu juga bisa camping di sekitaran Pantai Slili guys. Tapi tetap pastikan ya untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang memadai. Di Pantai Slili ini juga ada kafe ala Bali yang hits banget, namanya adalah Cafe The Slili. Spot ini sih untuk nongkrong asik banget ya guys. Kalian bisa hangout bareng teman, keluarga, ataupun pasangan kalian. Di Pantai Slili juga sudah tersedia toilet, kamar mandi, dan juga musola. Untuk toilet, kalau yang hanya kencing tarifnya tuh 2.000, dan kalau untuk bilas atau mandi tarifnya tuh 5.000.
Memang sih untuk fasilitas toilet dan musolanya seadanya, tapi menurut aku masih layak. Ada juga namanya Laguna Resto buat kalian yang mau menikmati sensasi kuliner di tepi pantai Slili. Vibes-nya tuh kalau dilihat-lihat berasa kayak di Lombok gitu nggak sih guys? Nah, buat kalian yang mau menginap, di sini juga ada beberapa penginapan dekat pantai. Salah satunya namanya adalah The Omas Lili. Yang kelima adalah Pantai Krakal. Harga tiket masuknya masih sama ya, Rp10.000 per orang. Nah, salah satu keunikan dari Pantai Krakal yang paling terkenal adalah keberadaan batu karang yang besar dan menjulang tinggi di tengah pantai. Di Pantai Krakal, kamu juga dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, bermain air, berjemur, dan juga bersantai menikmati angin laut yang sepoi-sepoi. Di sekitaran pantai juga terdapat beberapa warung makanan yang menyajikan berbagai macam hidangan laut yang segar dengan harga yang terjangkau ya. Tapi kalau kalian mau bawa bekal sendiri dari rumah juga bisa banget kok. Yang keenam atau yang terakhir adalah Pantai Sadaranan. Pantai Sadaranan merupakan pantai di Gunung Kidul yang terkenal sebagai spot snorkeling nih. Ciri khas pantai ini adalah banyaknya batu karang yang dekat dengan bibir pantai. Batu karang besar tersebut berfungsi sebagai pemecah ombak ya, sehingga menjadi lebih tenang saat tiba di pinggir pantai gitu. Pantai Sadaranan juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang masih terjaga dengan baik. Terumbu karang di pantai ini juga dihuni oleh berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya loh. Oke guys, itulah dia 6 rekomendasi wisata pantai paling hits dan populer di Gunung Kidul, Jogja. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!